Saya diajarin orang tua saya untuk melindungi perempuan. Bukan karena sosok perempuan itu lemah. Akan tetapi, memang seharusnya perempuan itu kita lindungi. Waktu customer saya minta tolong diantarin ke rumahnya, tapi ada yang mengganggunya. Saya langsung respect menolong perempuan itu, dan saya juga nggak bisa diem gitu aja. Jalan aja? Iya, Bang. Kalau dilihat dari mapnya, rumahnya deket. Kok naik ojol sih? Iya, Bang. Aku males jalan lewat sana. Banyak yang godain. Jadi lebih baik aku naik ojol. Oh, gitu. Udah, saya naik. Tenang aja. Maaf, Bang. Aman. Iya. Bentar ya, Bang. Kalau sering digangguin, kenapa nggak lewat jalan lain aja, Bu? Ya, itu masalahnya, Bang. Jalan ke rumah aku cuma itu aja. Nggak ada jalan yang lain. Emangnya kamu digodain sama warga setempat atau orang luar, deh? Orang-orang situ, tapi mereka rese. Jadi nggak ada yang berani sama mereka. Ya gitu, deh. Mereka makin jadi. Anya tuh, Bi. Iya, gue tahu itu Anya. Halo, sayang. Kamu dari mana sih? Setiap hari kok naik ojol terus. Kenapa gak minta dijemput sama kita aja sih, ya gak? Iya, makasih, Bang. Iya, tuh bener. Ngomong-ngomong, itu diantarnya dari kampus sampai dari hotel tuh. Heh, ngomong dijaga ya. Jangan ngomong sembarangan. Mungkin karena kesal digodain terus, customer saya marah. Wah, lama-lama kalau diginiin terus, customer saya bisa dikerjain. Marah-marah, iya gak sih? Kalau marah ya berarti itu benar dong. Berjauh berapaan tuh? Boleh kali sama kita mah harga pelajar. Ya, diskon kali. Kalian didiemin malah ngelunjak. Mau kalian apa sih? Ya kalau aku sih maunya ya ke hotel sama kamu lah, ya gak sih? Kok lu berani-beraninya gampar gua? Biarin, biar tahu rasa. Gua aja gak pernah gampar gua, tau gak? Lu bisa sopan gak? Gua kan perempuan. Macem-macem gue. Udah, lu masih kucanggur. Lu tuh gak tahu siapa gua. Dan Dhani ini orang asing. Gat! Wah! 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 Bahaya nih kucing lo, mending gue kabur aja. Saya kejar kepala preman. Soalnya kalau dibiarin, bahaya untuk customer saya. Biar sekalian ditangkap, terus biar kapuk mereka. Ampun, ini orang masih ngejar aja. Bang. Jaga, Bang. Lu gak ada takut-takutnya emang sama gue. Hah? Ini tuh kampungan-kampungan gue. Masih aja lu ngejar-ngejar gue. Gue pantau cari musuh. Tapi kalau ada yang ganggu, kata orang tua gue, pantang lari. Apa lo? Apa ya? Gue ngerti sama lo ya. Jangan pernah lo gangguin perempuan. Jaga mulutnya ya.
sudah berkutik. Masalah dengan customer saya juga beres. Jadi saya lebih tenang. Customer saya nggak diganggu lagi sama mereka. Hari pertama head, jangankan minta ribet pesanan kayak gini. Dia minta seisi dunia aja gue usahain kok. Sebuah video memuat pengalaman seorang abang ojol tampan ini yang mengisahkan customernya yang memberikan catatan panjang untuk orderan makanannya. Catatan yang sangat detail ini dikarenakan si customer sedang datang bulan. Emang sih kalau datang bulan itu rasanya semua serba salah. Tapi catatan yang super panjang ini tetap dilaksanakan oleh abang ojolnya, disampaikan ke abang penjual. Tentunya si abang ojol ini senyum-senyum aja saat abang penjualnya menatap tak percaya dengan semua catatan ini. Hehehe. Ayo, udah pas mas, makasih ya. Ini tipnya ya. Makasih ya kak. Hidup lagi capek-capeknya, ngelihat yang begini di jalan, komennya pasti. Ya udahlah ya, dimaklumin aja, apalagi yang pakai ibu-ibu. Mau ditegur entar memicu kemacetan jalanan. Jadi ya biarin aja lah. Coba dipikirkan, bagaimana perasaan abang ojol yang memboncengnya? Pasti udah gatel tuh mau benerin helm customernya. Bisa jadi customernya sudah kadung merasa nyaman dengan stylenya. Dan jelas, ini yang salah helmnya ya, pemirsa. Hihihi.